Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada malam hari ini saya ditemani Mas Uka, Mas Parjo sama Mas Agus. Iya. Di belakang kamera, di mana kita malam ini kita mau melanjutkan misi kita. Kita mau menguak siapa di balik siluman ular kemarin, dan kita juga udah mendapatkan sedikit banyaknya informasi dari Mas Gisik, di mana kemarin kan kita itu menemukannya di area perkampungannya Mas Gisik. Dan kenapa malam ini saya bawa bambu ini dan Mas Suka bawa garam? Garam. Siapa tahu ini bisa berguna dan semoga bisa menangkap bermanfaat ya buat kita, untuk melindungi diri kita juga. Dan kenapa kita langsung berada di sini? Kenapa kita nggak di perdesaan atau perkampungan kemarin? Karena usut punya usut, kita mendapatkan informasi bahwasanya sang siluman ular itu sebenarnya berasal dari sini. Dan kenapa kok bisa pindah ke area perkampungannya Mas Gisik? Itu karena ada yang menyembah, ada yang memujanya. Iya, maka dari itu kita mau mengusut sejatinya itu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya sih, saya mencari. Ya mas, sabar mas. Kita sabar mas, masuk ke sabar. Dan mudah-mudahan hal ini tetap berhasil. Sudah ya, kalian siap semua ya? Siap mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita langsung. Iya. Loh, mas. Apa mas? Apa mas? Iki, bukan mas, gue mas juga mas. Iki tuh. Mas nih? Loh, mau jalan ini buriku tapi kok rene? Loh. Tenang. Loh, kan mas gue iki loh. Tadi sama sampean di belakang kok. Nah, makanya itu. Saya nemu ininya di bawah. Arite sebuah. Arite, nih. Kita bawa, Mas. Masuk, Mas. Buka. Mas. Masuk ke mana itu? Masuk. 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 Pak. Wih, jangan pecah aja, Mas. Masuk. Apa? Kalian dengar kayak desisan ular. Desisan tuh. Gitu. Mas. Coba mas. Mas. Langgar mas. Hati-hati mas. Pegang. Arete. Kita pegang. Astagfirullahaladzim mas. 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 Mas mas suka mas. Mas. Kita gak boleh. Kita gak boleh lama-lama. Kita harus nyelamatin mas suka mas. Ini. Saya kasih ini. Kasih tugas kalian masing-masing. Ada yang. Woi. Woi mas. Hei. Lepasin dia. Mas hati-hati mas. Allahu Akbar. Hei. Kalem. Ya sabunin mas. Astagfirullah. Mas Bapak Arjo. Tarik mas suka tarik. Mas. Bentar. Biar tarik dulu mas sama Bapak Arjo. Selamatin mas. La ilaha illallah. Mas sekarang. Sekarang waktunya Mas Agus tombak aja mas. Allah ya Allah mas. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mas, itu kan udah lemes mas. Potong aja mas ekornya mas. Potong mas dong. Ayo. Yes. Astagfirullahaladzim. Mana mas? Mas, mana mas? Itu pakainya mas suka itu. Ambil dulu mas. Biarin di situ, biarin. Mas, gimana nih mas suka itu mas? Biarin dulu. Tenang mas. Mas, ya Allah mas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Cari ini mas. Cari daun dulu. Bentar, cari daun. Mas, senter mas. Aduh. Nyanyo. Mas suka, sabar mas suka. Stop. Mas suka.
sadar ya mas. Mas, mas, tahan dulu mas. Tahan mas, tahan. Tahan dulu. Mas, kok enggak? Astaga. Tuh mas, kok. Alhamdulillah tuh berhasil kepotong tuh mas. Ekornya mas. Mas, kok. Tahan dulu ya mas. Kita dihujan dulu. Mas Parjo, buruan mas. Ya mas, ini mas. Tutup, tutup. Di, dia mau digecek mas, gecek. Aduh. Mas, aduh. Tahan dulu mas, tahan. Tahan. Ah. Aduh, tahan dulu. Tahan dulu mas. Aduh, tahan dulu. Tahan, tahan, tahan mas. Tahan dulu mas. Sakit. Iya, tapi tahan dulu. Benar-benar mas. Astaga. Ya Allah, kayak gini mas. Ini soal jadul kamu loh. Kita mau berubah gimana biar, ya? Biar ketutup, biar ketutup itu dulu. Eh mas. Mas, gimana? Kaosnya mas juga mana kaosnya? Pake baju dulu. Enggak, itu kaosnya diikitin apa? Diikitin di lehernya ya? Biar enggak ini, darahnya biar enggak ini nyebar kemana-mana, itu yang kena upasnya itu. Eh, dudukin, dudukin, dudukin mas, duduk. Tutup, tutup, tutup pakai kain. Nah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Nah, tuh Mas Agus, tuh bawa sini tuh, seret ke sini tuh. Seret ya, Sus? Seret ya, seret bawa sini. Ya, suruh bawain Mas Parjo. Alhamdulillah. Serat, nah, serat. Oh, serat, 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 serat bawah sini. Serat bawah sini. Mungkin ekornya tadi, Mas. Iya. Ih, ih, darahnya tuh. Ya Allah. Biar, biar, biar di situ, Mas. Tapi, langsung gak ada tadi, Mas. Gak ada mas, tiba-tiba ngilang. Itu bambu kuningnya juga ini. Gak, mas suka. Eh kita kita cari bantuan dulu. Saya minta tolong Mas Agus. Mas Agus minta bantuan ke salah satu warga buat ini nyelamatin mas suka. Ya udah ngerti mas. Sana mas. Oke. Ayo mas suka. Eh mas suka, mas suka, mas suka biar di sini. Mas Agus langsung aja. Buruan mas. Enggak mas, tadi ceritanya gimana sih kok tiba-tiba sampean bisa ngilang loh. Eh mas, mana lukanya parah. Di mineralisir bentar kali mas biar agak mendingan mas. Sambil kita nunggu ya. Coba saya tak telepon siapa gitu mas. Iya mas. Bismillah. Enggak masuk gimana tadi ceritanya? Kok bisa langsung hilang? Masih, Mas. Gimana, Mas? Wanita cantik lagi. Ada wanita cantik? Mas suka ngikutin tadi? Iya, Mas. Ini ngapain diikutin lo, Mas, Mas? Mas suka tadi waktu ngikutinnya itu sadar apa enggak? Enggak sadar mas tapi enggak enggak itu lah. Mungkin mas kayak saya kemarin itu mas. Aduh. Berarti kesirep ya itu kayak kesirep itu mas. Aduh astagfirullah. Bentar ya mas saya tak telepon minta bantuan. Mas kok yang sabar. Halo, Mas. Sampean di mana, Mas? Ini saya butuh bantuan ini. Sampean bisa kesini enggak? Oh, sampean baru di jalan. Ya 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 udah makasih, Mas. Duh, Mas. Gimana, Mas? Ini, Mas. Teman saya yang satu lagi di jalan. Bentar saya tak telepon ini. Eh, Mas, telepon si Heru, Mas. Heeh. Bentar. Suruh kesini, Mas. Duh. Memanggil, Mas. Oh si Ali mas, si Ali. Bentar mas, bentar mas. Tenang, tenang, tenang. Kita sambil nunggu mas Agus. Aduh. Tadi nyari bantuan. Aduh. Soalnya kita ini di tengah hutan mas. Suka tadi ngapain sih ngikutin wanita gitu loh. Aduh, sakit banget. Duh, memanggil semua mas apa sinyalnya di sini yang susah ya.
Gimana mas, siapa saya mas? Apa mas? Mas tua, coba mas, siapa kayak Mas Parjo punya kenalan siapa? Teleponin ya, semua mas. Si Ali udah tadi mas? Udah, tapi mau manggil. Kayaknya kok bisa kesini sih. Iya tadi ada ngerti, ada suara ini mas kayak desisan ular gitu loh. Makanya langsung saya ngutin arah suaranya. Gak ada sinyal mas. Hah? Gak ada sinyal. Nah makanya itu mas. Parah banget. Ya Allah seluruhnya. Mas aku sama banget ya. Ya mas soalnya kan dia juga harus keluar hutan dulu dan dia ngambil motor baru dia ini mas minta bantuan.